Di sini di Grobogan itu sistemnya gini, yang punya kadet yang minta Mas Parti datang ya, kalau Mas Partinya jadwalnya ada kosong datang gitu, kayak kita kayak gini biasa, jadi nggak harus matoh ikut Bu Gianti ini nggak gitu. Ini juga nggak ada Mas Parti kucing ya, ini nggak ada. Ini request, juga, yang, request punya. Yang punya kadet biasanya yes. Begitu. Biasanya sih begitu, itu request. Mintanya itu yang meminta itu punya kajat ya. Kurang kompak lah kalau ini yang dimaksud itulah kita ngendengi gedeng tenanan kayak sinden nenek sinden tenanan lah ki pengen ku takon mari sing tenanan ngono lho nah piye carane kita harus latihan oh iki lho. Thank you.
Titik guys. Halo para fan. Halo titik guys. Jangan lupa saksikan. Dan tonton terus toh. Yo, jangan lupa tonton terus ya. Channel. Di channel Kiantini Official. Oke. 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 Lanjut. Ini kita pentas di tempatnya Bapak Lurah, dandanya juga di sini. Gak deng kok neng di Sedekah Bumi. Di Sedekah Bumi. Di Tunjungan. Ki malah Tunjungan apa? Tunjungan gendongan. Digendong. Nanti kamu digendong kayak kayak apa? Kayak Mas Parti. Kayak Parti kucing di desane gendongan. Begindang Marindang. Desanya itu gendongan kayak Mas Parti kucing digendong. Karena ini enggak pakai Mas Parti kucing. Ini diambil sendiri-sendiri dari Tayo Grobogan. Maunya sih dari Soko Kulonan kabeh. Jangan lupa komen sama Budi Antini CS official. Tentang pakaian. Gimana? Ada yang mempermasalahkan nih tentang pakaian sama Mas bahas Mas Parti kucing gitu loh. Ya, kalau pakaian gimana? Pakaiannya kok terbuka gitu, gimana gitu. Tolong dijelaskan yang terbuka gimana? Yang sebenarnya. Terbuka gimana? Soalnya ini kan pakai kebaya, tapi kalau ciri khas Grobogan kan pakai kebaya tapi pendek. Kalau zaman dahulu, kalau Grobogan itu sama kayak tayub-tayub yang lain. Pakainya kemben gini tuh segini kayak kayak wong nari gambyong ngono lho, cuman dikei selendang ini toh. Sekarang enggak tertutup. Justru malah lebih saru. Sopan. Ya, sekarang sopan sekarang ya? Ketimbang dulu. Itu yang mengganti siapa mah? Disporanya, ketua dispora ya zaman dulu. Dulunya Pak Nono Soekarto dulunya. Oh, dulunya. Dulunya Pak Nono Soekarto. Di waktu kecil aku, Mbak, cileanku. Cileanku aku cek perawan tapi dulunya kembenan. Itu foto saya masih, lukisannya masih kembenan, masih ada di rumah. Sekarang pakai baju pendek. Bukan ya, malah lebih sopan. Lebih sopan lagi. Enggak. Modern lagi ya, modern. Apa? Kita mengikuti modern zaman sekarang. Gitu. Ya. Jadi untuk yang menanyakan kemarin, yang berpikiran buruk, biar tahu. Yes. Yang sebenarnya itu kayak gimana? Wong juga masih pakai jari ya, enggak jari blewehan segini toh. Tutup. Masih sopan. Masih sopan kayak ada blewehan nganti tekan kene ketok, sekilan tok dari atas, coba. Terus bajunya masih normal kan, sih. Jenggo kemben yo kene. Yes, yeah. Kita masih pakai sampai ini. Enggak sampai normal. Belah dadanya kelihatan kan enggak sampai. Enggak kayak yang sekarang viral-viral kayak gitu kan. Udah enggak. Terus pertanyaan apa lagi, guys? Masalah Mas Parti kucing ya? Kenapa itu? Kok ada yang menanyakan kok Mas Parti enggak ikut atau kok kalau Mas Parti ikut kadang ada yang enggak suka gitu loh. Tolong dijelaskan. Nah, kalau Mas Parti itu di sini di Grobogan itu sistemnya gini, yang punya kadet yang minta Mas Parti datang ya, kalau Mas Partinya jadwalnya ada kosong datang gitu, kayak kita kayak gini biasa. Jadi nggak harus matoh ikut Bukianti ini, nggak gitu. Ini juga nggak ada Mas Parti kucing ya. Ini nggak ada. Ini request juga, yang punya request yang punya kajet biasanya. Yes. Begitu biasanya sih, begitu itu request mintanya. Terus, itu yang meminta itu punya kajet ya. Oke, intinya kalau nggak boleh digendong ya nggak boleh. Kadang mintanya yang punya kajet tuh mintanya digendong. Kadang-kadang wis tak kandani ya mas kucing. Tapi cuman yang punya kajet itu kan mintanya gitu karena ciri khasnya Mas kucing seperti itu. Sudah gimana ya, mau dilarang tapi masyarakat sudah terlanjur menerima permintaan karena ya ngertine sing di omah yo kowe ngertine aku kowe gendong joget-joget yo saiki kowe nang omahku tak bayar yo gendong. Cuman kan kemarin sama Mas Parti kucing juga ada obrol-obrolan kalau gendong ya ya
gedong aja, jangan ya guyon boleh tapi aja sampai sing saru-saru kayak gitu. Jangan terlalu vulgar kayak gitu kan. Ya, sebenarnya nek kita sing digedong fine-fine aja, biasa-biasa aja. Soalnya kan Mas Pardi Kuceng ya. Mas Pardi Kuceng kan juga orangnya ya biasa sih kalau di panggung gini ya. Cuman di depan kamera aja. Cuman untuk menghibur lah intinya itu. Cuman di depan kamera aja. Aku juga udah punya suami, udah punya istri, anak, anaknya dua. Begindang, marindang. Oke, untuk yang berpikiran negatif tentang Mas Pardi bisa di cermati lagi. Kalau emang tidak suka nggih, monggo, itu hak pribadi masing-masing. Iya, benar. Kalau suka ya tetap terus didukung channel kami. Yes. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton live tadi malam, setiap malam nonton live kita. Keren banget antusiasnya, sampai beratus-ratus orang yang nonton. Luar biasa sekali. Insya Allah setiap Bugiantini pentas nanti akan di streaming ya Pak Geng ya. Gitu. Oke, nih kita mau selesai. Oke. Oke. Dadah. Mau ganti baju. Ini kita keluar dulu menuju ke lokasi dulu. Oke. Okay.